una Lori Bomba. Kos awak tak berfungsi? Mari kita periksa. Awak jangan risau, Fiona. Kami akan baiki awak. Saya ambil sepana terbaik saya. Sudah dibaiki. Terima kasih sebab melawat Deco's Garage, Fiona. Bye. Hello semua. Gecko di sini. Hari ini hari yang sangat istimewa. Ini hari lawatan pertama baby truck ke garage kami. Jadi kami nak menyambutnya datang dengan layanan Deco's Garage yang istimewa. Hello, baby truck. Awak gemuruh ke? Tak mengapa. Awak dalam keadaan selamat. Betul tak, Mechanicals? Tidak. Kita dah buat baby truck takut. Jangan risau, Mami Truck. Kita akan cari dia. Cepat, Mechanicals. Kita kena cari baby truck. Kasihan baby truck. Di mana dia agaknya? Awak masih menyorok ke baby truck? Awak menyorok sebab gemuruh? Nak tahu tak? Saya pun. Ini lawatan pertama awak ke garaj. Kami nak buat awak rasa istimewa sikit. Maaf kalau kami menakutkan awak. Tapi saya janji, kami akan jaga awak dengan lebih istimewa. Boleh tak? Pintu garaj dibuka dengan pantas. Tiba masa untuk bantu kenderaan yang memerlukan. Semoga hari awak hebat, baby truck. Awak memang berani. Sama-sama, baby truck. Terima kasih kerana bersama kami di Gecko's Garage hari ini. Bye! Apa khabar semua? Gecko di sini. Ini hari yang cerah dan indah. Jadi saya rasa nak pergi memerhati burung. Oh, tengok. Itu dia si kembar. Barry dan Carrie.
cepat, Mechanicals. Kita kena tolong dia. Ayo-ayo, truk tunda Tilly. Jangan risau, Barry. Kami akan keluarkan awak sekarang. Biru. Mari kita periksa awak. Pelik betul. Enjin awak tak nak hidup. Carrie datang menceriakan Barry. Memang baik. Saya dah agak ada benda pelik yang berlaku. Ikan ni mesti tersangkut di dalam exhaust Barry. Sebab itulah enjinnya tak nak hidup. Memang seronok bila kawan datang melawat. Dia membantu jadi sihat dengan lebih cepat. Ikan dah pulang dengan selamat. Kawan-kawannya mesti risaukannya. Baiklah, semuanya dah selesai sekarang. Kita jumpa lagi nanti, ya. Bye! Dari mana datangnya semua sepah ni? Awak tak apa-apa? Saya jadikan Vicky truk aiskrim paling laju di dunia. Tapi dia pecut laju sebelum saya sempat makan aiskrim. Kita kena hentikan Vicky sebelum dia buat banyak lagi kerosakan. Itu dia datang. Dah sedia biru? Saya masih belum dapat aiskrim saya lagi. Saya benci roket. Mari, Mechanicals. Mari tengok dia okey ke tak. Jumpa lagi nanti. Bye. Oh, apa khabar semua? Saya dan Biru nak keluar membeli pokok Christmas untuk garaj. Oh! Itu Bobby si bas. Dia tersangkut. Coklat panas ni akan hangatkan awak. Jangan risau, Bobby. Kami akan lepaskan awak. Tak ada gunanya. Tanggalkan cangkuk tu, Biru. Kita akan cuba cara lain. Oh, tidak! Sekarang Tilly pula tersangkut dalam salji. Alahai, Biru. Nampaknya kita pun tersangkut.
janganlah sedih, Biru. Ada orang akan tolong. Nasib baik ada coklat panas untuk hangatkan kita. Ups! Tengok! Coklat panas mencairkan salji. Saya ada satu idea. Ia berkesan. Bertahan ya, Bobby. Ya, sama-sama, Bobby. Tapi apa kita nak buat dengan pokok tumbang ni? Aha! Sempurna! Selamat Hari Krismas semua! Hey, Max datanglah, si truk raksasa. Apa kami boleh bantu awak hari ini? Oh, awak nak nampak macam wira awak. King Crash! Rasanya kami boleh buat tu, Max. Saya pergi ambil peralatan. Mechanicals, awak mulakan cepat. Ambil peralatan. Mechanicals? Apa awak dah buat? Oh, awak fikir dia nampak hebat ke? Tapi ini bukan apa yang dia nak. Jangan risau, Max. Kami akan betulkan. Semua dah siap, Max. Ini ke yang awak nak? Satu lagi pelanggan berpuas hati di Geckos Garage. Kali ya? Hello semua. Eric sepengorek datang untuk diservis. Kita kena periksa dia sihat dan kuat untuk semua kerja penggalian dia. Siapa nak tolong? Saya rasa saya nak pilih kuning. Saya tahu awak nak bermain, tapi saya rasa awak akan rasa seronok juga bekerja dalam garaj. Kita mula dengan memeriksa enjin awak, Eric. Awak tolong rem kuat-kuat, ya? Awak boleh buat lebih kuatlah, Eric. Tangkapan yang bagus, Kuning. Masa untuk menguji trek awak pula. Bahagian terakhir untuk servis ni, Eric. Mari tengok keadaan lengan penggali awak. Kita perlukan minyak sikit, Kuning. Tahniah, Eric. Awak dah selesai servis dan awak dah bersedia untuk penggalian lagi. Awak nak bermain dengan mereka, ya? Saya dah cakap kerja boleh jadi seronok. Jumpa lain kali untuk kerja dan keseronokan. Semuanya di Geckos Garage. Kembali lagi ke Geckos Garage. Ini hari cerah yang indah. Dari merah
nak naik ke bumbung. Dia nak siapkan memasang panel solar baru kami. Dia akan serap tenaga matahari dan ubahnya menjadi kuasa bersih untuk seluruh garaj. Hello, Bobby. Wow, tengoklah awak. Awak kotor sangat. Baru semalam kami bersihkan awak. Tak mengapalah. Splish, splash, splosh. Aktifkan cucian kereta Gecko. Dah bersih dan sedia untuk sambung perjalanan, Bobby. Oh, awak dah kotor semula. Macam mana boleh berlaku? Rasanya kami kena basuh awak menggunakan tangan. Bersih berkilat. Awak boleh sambung perjalanan bas awak. Inilah yang buat awak jadi kotor. Enjin petrol lama yang berhabuk ni. Awak nak tak kalau gunakan enjin elektrik yang bersih, ya? Panel solar dah sedia ke? Panel ambil tenaga daripada matahari. Berikan Bobby kuasa bersih untuk berjalan. Hooray! Kita berjumpa lagi untuk lebih keseronokan di Gecko's Garage. Mari, Mechanicals. Fiona si lori bomba akan datang. Wow! Saya Wilbur T. Weasel, pemilik kepada Weasel's Wheels. Automatik sepenuhnya untuk baiki dengan pantas. Hello, Encik Weasel. Saya Gecko. Itu pelanggan pertama saya. Semua kerja dibuat dengan laju supaya Weasel's Wheels nombor satu. Jumpa lagi, kata. Nama saya Gecko. Okey, Floella. Ini tak lama pun. Saya tak pasti butang mana yang akan memulakan servis. Tekan semua butang mungkin boleh. Datang lagi ya, Felicity. Itu memang cepat. Aduhai, dia nampak tak okeylah. Masuk, Fiona. Mari kita periksa. Ini masalahnya. Weasel kelam kabut nak siapkan semua kerjanya sampai tersalah letak sabun dalam tangki dan bukan minyak. Masalah dah betul-betul dibaiki. Sekarang Fiona dah tak berbuih lagi. Saya pasti saya tekan butang yang betul. Oops, jumpa lagi nanti di Gecko's Garage. Bye! Sikit lagi nak sampai garage, Mechanicals. Wow! Ada orang tercicir sampah di atas jalan. Ada banyak betul lah. Dan mama kita semula nampak tak gembira. Mari, kalau kita ikut jejak ni, kita akan tahu siapa yang cicirkan. Jejak ni menghala ke kiri. Ia Dylan, si lori sampah.
pintu belakangnya rosak dan jatuhkan sampah. Tapi dia pasang muzik kuat-kuat sampai tak perasan. Mechanicals, kita kena perlahankan muzik Dylan. Mari kita semula dan selamatkan keadaan. Menggunakan barang yang telah dibuang. Dylan! Dylan! Pintu belakang awak dah rosak. Tapi jangan risau, ya? Saya akan baikinya. Sementara Mama kita semula dan Mechanicals bersihkan sampah. Semua dah siap. Macam mana dengan kita semula? Jumpa lagi lain kali dengan lebih pengembaraan di Jago's Garage. Dylan, perlahankan muzik. Selamat Hari Halloween. Jangan takutlah, Mechanicals. Ini sayalah, Gecko. Hah? Tunggu sekejap. Itu bunyi apa, ya? Ada lagi lah. Saya harap ia bukan hantu Halloween yang menyeramkan. Apa pun tadi tu, rasanya ia dah hilang. Apa? Mana? Mana? Alamak, Mechanicals. Saya rasa garaj ni mungkin berhantu. Biru. Tunggu sekejap. Biru, mari ke depan. Bunyi itu cuma berlaku bila awak bergerak. Tak perlulah panik, menggigil terpekik. Ia cuma tayar si biru yang berbunyi. Sedikit minyak akan membantu. Dan kita boleh cakap, selamat tinggal hantu. Yuh, panik dah hilang. Kita boleh pergi muslihat atau belanja. Selamat Hari Halloween semua. Bye. Itu Mummy Truck dan Baby Truck. Kenapa awak berdua tunggu di sini? Terowong terhalang dan awak tak boleh lalu? Elok saya pergi tengok. Nampaknya ada runtuhan. Ada runtuhan lagi. Kita terperangkap di dalam. Jangan risau. Saya ada kit peralatan. Kita perlukan peralatan lebih besar. Tili pun tak cukup kuat untuk alihkan batu ni. Macam mana kita nak keluar? Oh.
kami truk selamatkan keadaan. Hello, saya telefon Eric si pengorek untuk bersihkan semua batu ni. Jumpa lagi untuk lebih keseronokan dan pengembaraan di Keiko sekarang. Kembali lagi ke Gecko's Garage semua. Kami baru saja pasang sistem amaran kecemasan kami. Hah? Mesti ada orang dalam masalah. Ayo, ayo, truk tunda Tilly. Itu Eric, si pengorek. Saya rasa dia terlanggar batu. Tengok, reknya tu nampaknya dah patah. Oh, Biru. Saya tahu ribut ni menakutkan. Tapi awak kena bantu. Boleh jadi berani demi kami? Oh, saya tak sampailah. Dan saya terlalu besar untuk masuk ruang tu. Hah? Kita kena cepat. Saya rasa empangan tu akan melimpah. Biru cukup kecil untuk ke bawah. Kerja bagus, Biru. Awak memang sangat berani. Oh, tidak. Empangan tu akan runtuh. Cepat, Biru. Tahniah, Biru. Awak hadapi ketakutan awak. Tengok tu. Ada pelangi. Selamat tinggal daripada Gecko. Bye! Oh, apa khabar semua? Vicky si truk aiskrim datang sini untuk dibaiki. Kami sedang buat beberapa sentuhan terakhir. Terima kasih, Kuning. Boleh tolong berikan pemutar skru? Hati-hati, Mechanicals. Pipe tu penuh dengan udara yang sangat sejuk. Itu caranya Vicky bekukan aiskrimnya. Kuning! Jangan sentuh butang tu! Terima kasih, Mechanicals. Awak selamatkan saya. Sekarang, mari siapkan pembaikan Vicky. Terima kasih, Vicky. Bye, semua. Hello, semua. Kembali lagi ke Gecko's Garage. Kami tengah memeriksa Bobby si bas. Sikit lagi nak siap. Tunggu! Mechanicals! Saya masih di atas ni! Bobby! Bobby! Aduhai! Dia tak dapat dengar saya! Huh?
Ice Crew berpusing. Oh, tengok tu, jambatan tinggi. Idea yang bagus, Mechanicals. Kalau saya dapat capai terlepas, macam mana? Wow. Idea bagus, Kuning. Awak selamatkan keadaan. Tak mengapalah, Bobby. Awak tak tahu. Tak ada sesiapa cedera. Terima kasih sebab membantu Mechanicals. Apa nak jadi kalau awak tak ada?